Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan, pripun kabare hari ini? Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan baik dan sehat ya. Dan semoga kita semua dipermudah dalam segala urusan. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Nah, selamat pagi kawan ya. Sekarang hari Jumat, tanggal 25 Oktober tahun 2024, waktu pagi sekitar pukul 7 lewat 43 menit. Dan alhamdulillah tadi malam di sini sudah turun hujan, tapi tidak terlalu besar, tapi alhamdulillah nih, tanah di sini sekarang sudah basah. Mudah-mudahan saja segera turun hujan kawan ya, agar pertumbuhan cabai rawit ini tidak terhambat pertumbuhannya. Seperti ini nih, ini ya beberapa tanaman cabai rawit yang pertumbuhannya terhambat. Nah, diinformasikan juga untuk kawan-kawan semua bahwa kemarin di usia 99 hari setelah tanam, cabai rawit ini sudah saya lakukan panen petikan yang kedua kali. Kemudian untuk berapa hasil panen yang didapat pada petikan yang kedua kemarin itu kurang lebih 1 kg. Masih kalah dengan hasil panen petikan yang pertama. Kalau petikan yang pertama itu saya mendapatkan kurang lebih 1,5 kg. Kalau kemarin di petikan yang kedua saya mendapatkan 1 kg saja. Dan seperti ini perkembangan cabai rawitnya setelah dilakukan panen hari ini. Usianya sudah memasuki usia 100 hari setelah tanam. Nah, ada banyak kawan-kawan yang bertanya, baik itu di Facebook, di Instagram, dan juga di YouTube. Kang, biasanya kan Akang itu melakukan pemupukan dalam satu bulan itu dua kali, yaitu pada awal bulan dan juga di pertengahan bulan. Nah, kenapa di bulan Oktober ini tidak dilakukan pemupukan kocor? Baik, sedikit akan saya jelaskan kawan ya. Jadi begini, di sini cuacanya sangat begitu ekstrim, suhu panas bisa mencapai 39 hingga 40 derajat Celcius. Jadi, kalau saya lakukan pemupukan kocor itu kurang bagus karena tidak diserap 100% optimal. Jadi yang intinya kita buang-buang uang lah, karena pupuk yang diaplikasikan itu tidak diserap 100% karena efek dari cuaca yang sangat ekstrim. Sehingga pertumbuhan cabai rawit ini sengaja saya hambat seperti ini. Begitu kawan ya. Nah, kalau di sini sudah mulai turun hujan 3 hingga 4 kali, maka akan saya lakukan pemupukan kocor untuk memboster pertumbuhan dan juga pembungaan dan juga pembuahan tanaman ini. Jadi intinya ikuti terus Mitra Pertanian Channel bagaimana teknik yang dilakukan dalam penanaman cabai rawit tahun ini, tahun penanaman 2024-2025. Dan alhamdulillah hingga hari ini di usia 100 hari setelah tanam, pertumbuhannya sehat, aman dari serangan hama dan penyakit tanaman. Nih, bisa dilihat, ini triple buahnya. Ini banyak yang triple, banyak yang double juga. Alhamdulillah, untuk bunga dan buah aman dari kerontokan. Nah, di hari ini di usia 100 hari setelah tanam, setelah dilakukan panen petikan yang kedua kemarin, hari ini akan saya lakukan penyeprayan menggunakan fungisida, yaitu fungisida kontak dan juga fungisida sistemik. Ditambah lagi akan saya aplikasikan unsur hara magnesium. Karena begini, saya perhatikan ini daun seperti ini tuh biasanya kekurangan unsur hara magnesium. Nih, dia terdapat kuning di sekitaran daun tuanya ini. Maka di hari ini akan saya aplikasikan magnesium. Karena kalau tanaman yang sehat pada umumnya, pada daun tua ini dia hijaunya hijau normal, hijau alami. Nah, seperti ini hingga ke kuncup daun yang paling muda, paling atas. Ini normal, ini tidak kekurangan unsur hara magnesium. Tapi kalau yang ini ada beberapa tanaman yang kekurangan unsur hara magnesiumnya. Sehingga di penyepraian kali ini akan
selain diaplikasikan fungisida kontak dan juga fungisida sistemik, akan saya aplikasikan juga magnesium sulfat. Dan bagian cabai rawit ini adalah yang ditumpang sarikan dengan tanaman tomat. Alhamdulillah hari ini pertumbuhannya bagus, apalagi semalam sudah diguyur hujan. Bagus kawan ya, mudah-mudahan cabai rawit pada bagian ini ada 1, 2, 3 gulutan yang awalnya ini saya tanami tomat. Dan seperti ini perkembangan cabai keriting. Nih alhamdulillah terlihat segar-segar setelah semalam tadi diguyur hujan, terlihat lebih hijau lagi kawan ya. Dan untuk pupuk yang digunakan dalam penyepraian hari ini di usia 100 hari setelah tanam pasca dilakukan panen ini, saya menggunakan fungisida sistemik dengan berbahan aktif metil teopanat ini untuk mencegah maupun mengendalikan penyakit patek ataupun antraknosa. Kemudian saya aplikasikan juga ini magnesium sulfatnya, dan juga untuk fungisida kontaknya saya menggunakan ini dari antrakol bahan aktif propineb sebesar 70%. Baik kawan ya, sebelum dibahas lebih lengkap berapa sih takaran dosis yang digunakan dalam penyepraian hari ini di usia 100 hari setelah tanam, baiknya simak dulu cuplikan berikut ini. Baik kawan, untuk mempersingkat waktu dan durasi, saya akan memulai untuk melakukan peracikan pupuknya. Di sini saya sudah menyiapkan 2 ember untuk memudahkan saya dalam melakukan peracikan pupuk AB Mix-nya. Yang pertama kali ini akan saya gunakan magnesium sulfatnya. Untuk takaran per tangki 16 liter, ini akan saya gunakan sebanyak 1 sendok makan saja. Cukup, kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu magnesium sulfatnya. Tidak perlu banyak-banyak kawan ya, karena tanaman yang kekurangan unsur hara magnesiumnya itu hanya beberapa saja. Terkecuali kalau tanaman kawan-kawan itu kekurangan unsur magnesiumnya itu banyak, itu dosisnya bisa ditambahkan hingga 2 sendok hingga 3 sendok makan per tangki 16 liter. Nah, kemudian setelah magnesium sulfatnya ini benar-benar 100% larut sempurna, kemudian ini saya aplikasikan fungisida sistemiknya berbahan aktif metil teopanat sebesar 70%. Fungisida metil teopanat ini sangat bagus sekali untuk mencegah maupun mengendalikan penyakit patek ataupun antraknosa yang mengakibatkan buah menjadi busuk kering. Untuk dosis cukup gunakan 1 sendok makan full seperti ini. Cukup 1 sendok makan saja per tangki 16 liter. Dan kemudian ini dilarutkan terlebih dahulu hingga 100% larut sempurna. Nah, kemudian setelah racikan A ini 100% larut sempurna, saya akan aplikasikan ini fungisida antrakolnya. Ini jenisnya jenis WP kawan ya, nih WP ataupun wearable powder. Kemudian untuk dosis ini akan saya gunakan sebanyak kurang lebih 2,5 sendok makan saja, karena tadi malam kan cabai-cabai ini sudah diguyur hujan, jadi untuk mencegah terinfeksi jamur, sehingga dosis akan saya naikkan menjadi kurang lebih 1,5 sendok makan. Ini 1 sendok, sebenarnya ini kurang full lur. Nah, ini 2 sendok. Dan ini kurang lebih 3 sendok makan kawan ya. Bisa diaplikasikan sebanyak 3 sendok makan per tangki 16 liter. Dikarenakan cabai ini sudah diguyur hujan tadi malam. Jadi intinya ini untuk pencegahan penyakit, salah satunya penyakit bercak daun. Nah, kemudian ini racikan B-nya, fungisida kontaknya harus benar-benar 100% larut sempurna. Diaduk dulu terus seperti ini. Sebentar, ini akan saya amankan dulu, ditakutkan jatuh. Nah, ini dilarutkan. Setelah ini 100% larut sempurna, kedua racikan AB Mix ini,
Ini tinggal dimasukkan saja ke dalam tangki sprayer. Nah, ini racikan A yang tadi magnesium sulfat dan juga apa namanya fungisida sistemiknya. Nah, seperti ini aman, tidak meninggalkan endapan. Dan ini racikan B-nya yaitu fungisida kontak. Nah, ini dilarutkan juga seperti ini. Ini bentuknya kental sekali, Lur, mirip susu ya. Nah, dan ini juga aman, tidak meninggalkan endapan. Dan kemudian ini tinggal diisi air pool saja tangki sprayernya seperti ini tuh. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin melihat perkembangan cabai-cabai ini setiap harinya, silakan simak di Facebook Mitra Pertanian channel kawan ya, karena perkembangan setiap harinya selalu saya update di Reels Facebook Mitra Pertanian channel. Nah, ini harus sampai full dulu kawan ya, diisi air full seperti ini. Nah, sepertinya ini sudah penuh. Nah, kemudian ini tinggal diaduk saja di dalam tangki sprayer supaya pestisida ini 100% larut sempurna. Diaduk terus. Dan ini cara yang saya lakukan. Jika kawan-kawan ribet amat harus gini harus gitu, yaitu terserah. Terserah kawan-kawan mau dicampur semua dalam satu tangki ya silahkan. Tapi cuman jika mau mengikuti teknik yang saya lakukan ini, insya Allah lebih bagus lagi, hasilnya itu lebih optimal pada pertumbuhan tanaman. Begitu kawan ya. Nah, setelah ini sudah diaduk 100% larut sempurna, ini tinggal disepraikan saja ke masing-masing tanaman. Dan satu hal lagi yang perlu kawan-kawan ketahui ketika melakukan penyeprayan pestisida, fungisida maupun insektisida, ini diharuskan agar pupuk daun terkena kepada batang, kemudian ranting, kemudian daun, dan juga apa namanya tunas utama ini. Jadi organ tanaman ini harus terkena sprayan supaya hasilnya optimal. Baik kawan ya, saya akan menyelesaikan dulu untuk melakukan penyeprayan hari ini di usia 100 hari setelah tanam. Alhamdulillah proses penyeprayan hari ini di usia 100 hari setelah tanam sudah selesai dilakukan. Tadi sekitar pukul 9 lewat 25 menit dan sekarang menunjukkan sekitar pukul 10 lewat 47 menit. Untuk cuaca di sini panas banget. Dan ini untuk cabai rawit yang ditumpang sarikan dengan tanaman tomat, alhamdulillah perkembangannya hingga hari ini bagus. Sudah banyak juga bunga dan buah yang bermunculan. Nih, kalau setelah disepray dengan fungisida kontak bahan aktif propineb seperti ini Lur ya, ada banyak bercak putihnya nih seperti ini. Jadi kalau ada jamur yang menempel pada daun seperti bercak daun, itu biasanya langsung mati karena fungisidanya jenis kontak. Dan ini untuk tanaman cabai yang sekarang usianya 100 hari setelah tanam, alhamdulillah setelah semalam tadi diguyur hujan, perkembangannya semakin lebih baik lagi. Untuk pertumbuhan apa namanya ini, kuncup baru ataupun pupus baru, dia lebih banyak bermunculan. Mudah-mudahan saja ini untuk perkembangan dan pertumbuhannya semakin lebih baik lagi. Dan mungkin untuk informasi yang saya sampaikan dalam perawatan hari ini di usia 100 hari setelah tanam pasca dilakukannya panen yang kedua, mungkin cukup jelas kawan ya.
Dan apabila ada hal yang ingin dipertanyakan seputar pertanian kawan-kawan, silahkan tinggalkan pertanyaan di kolom komentar. Dan apabila ada kata-kata saya yang kurang berkenan di hati kawan-kawan, mohon untuk dimaafkan. Ingat pesanku, tetap jaga kesehatan, tetap semangat, dan semoga bermanfaat. Karena sebaik-baik orang ialah yang bisa memberi manfaat untuk orang lain. Terima kasih dan sampai jumpa di informasi perawatan bermanfaat berikutnya.